dan satu tiga kabupaten Balungan serta jajarannya, semoga dengan dibukanya posko relawan kita ini, kita bisa khususnya masyarakat di Kelurahan Tiga Raja dan Parapat ini bisa menyampaikan ataupun menyebarluaskan informasi bahwasanya pendekatan persuasif untuk rehabilitasi masyarakat yang terkena ataupun terindikasi menggunakan narkoba bisa kita kurangi. Ini merupakan tantangan yang berat khususnya kepada pemerintah kecamatan dan kelurahan di sini karena memang ini daerah wisata. Oleh karena itu kami mengharapkan relawan bisa bekerja sama dengan pemerintah kelurahan dan kecamatan.